Deretan alutsista yang dibeli Prabowo sejak menjabat sebagai Menhan, diantaranya adalah pesawat Rafale hingga Airbus A400M. Lantas, apa saja alutsista lainnya yang juga dibeli oleh Prabowo sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan? Ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Lebih dari 2 tahun menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto telah melakukan pengadaan sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Alutsista yang dibeli tersebut mulai dari pesawat tempur, kapal selam, hingga kapal perang. Sebagaimana janji Prabowo ketika awal menjabat, dia akan memperkuat alutsista TNI karena itu diperlukan untuk menjaga NKRI. Menurutnya, TNI harus kuat baik angkatan darat, angkatan laut, maupun angkatan udara. TNI menurutnya juga harus kuat, karena itu pihaknya bersama Wamen berupaya memperkuat jajaran operasional kekuatan tempur riel TNI dan akan memperkuat TNI. Lantas, alutsista apa sajakah yang sudah berhasil diakuisisi Prabowo sejak awal menjabat sebagai Menteri Pertahanan? Ya, berikut deretan alutsistanya. Pesawat tempur Dassault Rafale. Nah, yang terbaru, pemerintah mengakuisisi 6 pesawat tempur Dassault Rafale produksi Dassault Aviation asal Prancis. Penandatanganan pembelian pesawat tempur itu dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dengan perwakilan Dassault Aviation di Jakarta pada Kamis 10 Februari 2022. Secara keseluruhan, Indonesia berencana memboyong 42 jet Rafale. Prabowo sendiri mengatakan, pembelian 36 unit Rafale lainnya akan menyusul dalam waktu dekat. Jika pembelian 42 unit jet tersebut terrealisasi, jumlah jet Rafale yang akan diboyong Republik Indonesia melebihi target semula, yakni 36 unit. Selain akuisisi jet Rafale, penandatanganan kontrak 6 unit tersebut juga sepaket dengan adanya dukungan latihan persenjataan di Prancis. Pesawat Rafale mampu melakukan serangan darat dan laut, pengintaian, serangan akurasi tinggi, serta pencegahan serangan nuklir. Melansir dari Air Force Technology, Rafale memiliki kokpit yang dilengkapi dengan Hands-on Throttle and Stick Control atau HOTAS. Pesawat itu memiliki rentang sayap selebar 10,90 meter dan panjang badan pesawat 15,30 meter dengan tinggi 5,30 meter. Rafale mampu melaju dengan kecepatan maksimal 1,8 Mach atau 750 knot dengan ketinggian maksimal hingga 15,24 km. Sementara, radius tempurnya mencapai 1.850 km dan daya jelajahnya 3.700 km. Dengan bobot lepas landas mencapai 24,5 ton, Rafale mampu memuat bahan bakar sebanyak 4,7 ton internal dan 6,7 ton eksternal. Adapun ongkos terbang Rafale per jamnya sekitar $16.500 Amerika Serikat atau sekitar 234,3 juta rupiah. Sedangkan untuk harga Rafale sendiri per unitnya mencapai $115 juta Amerika Serikat atau 1,63 triliun rupiah. Kedua, kapal selam Scorpen. Selain pesawat tempur, pemerintah juga berencana membeli 2 kapal selam Scorpen asal Prancis. Rencana pembelian ini masuk dalam kerjasama di bidang research and development tentang kapal selam yang telah ditandatangani PT PAL Indonesia dan Naval Group dari Prancis di Jakarta pada Kamis 10 Februari 2022. Prabowo mengatakan rencana pembelian itu sudah termasuk Air Independent Propulsion atau AIP beserta persenjataan dan suku cadang yang dibutuhkan termasuk latihan. Dilansir dari Navy Recognition, Scorpen adalah kelas kapal selam diesel listrik yang dikembangkan bersama oleh DCNS Prancis dan perusahaan Spanyol Navantia. Setelah perpecahan antara kedua perusahaan, kapal selam Scorpen sekarang hanya dipasarkan oleh DCNS dan dianggap sebagai desain Prancis. Kapal selam ini memiliki fitur akustik, magnetik, elektromagnetik, dan inframerah yang sangat rendah. Untuk mencapai tujuan ini, semua alat berat dan peralatan dipasang kokoh pada kopling fleksibel dengan dudukan elastis ganda.
Dilansir dari Military Today, kapal selam Scorpene mampu membawa 30 ranjau laut dan mempunyai senjata berupa torpedo anti kapal dan anti kapal selam serta rudal jarak jauh. Scorpene juga mampu menyelam hingga 350 meter, melaju hingga lebih dari 20 knots atau 37 km per jam di dalam air dan 12 knots atau 22 km per jam di permukaan. Adapun, kru yang bisa dibawa oleh kapal selam Scorpene mencapai 32 orang. Ketiga, pesawat Airbus A400M. Pada pertengahan November 2021, Prabowo juga memesan dua pesawat Airbus A400M yang memiliki konfigurasi multiperan tanker dan angkut. Kesepakatan ini termasuk paket dukungan lengkap untuk perawatan dan pelatihan. Selain itu, Kemenhan juga berkomitmen melakukan pembelian 4 A400M tambahan. Airbus A400M diandalkan untuk pengangkutan taktis serta pengiriman personil dan barang untuk pendaratan di berbagai medan. Untuk pengangkatan strategis, A400M dapat mengangkut sejumlah barang dan alat logistik yang berat dan berdimensi besar. Pesawat ini dapat menampung beban hingga 37 ton. A400M adalah airlifter besar pertama yang mampu mengangkut beban berat seperti truk bahan bakar berkapasitas 80 ton dan ekskavator. Tidak hanya itu, pesawat ini juga mampu mengangkut 116 personil dengan peralatan lengkap siap tempur, serta mampu mengangkut Patriot Launcher dan Hemtruck, 9 palet militer beserta 54 personil sekaligus. Keempat, kapal perang frigate. Pada Juni 2021, Prabowo juga menandatangani kontrak kerjasama pembelian kapal perang frigate dari perusahaan pembuat kapal Italia Fincantieri. Melalui kesepakatan itu, Fincantieri akan menyuplai 6 frigate kelas frame dan 2 frigate bekas kelas Mistral. Fincantieri akan menjadi kontraktor utama untuk keseluruhan program. Kapal frigate Mistral dibangun pada tahun 1980-an oleh Fincantieri untuk Angkatan Laut Italia. Saat itu, ada 8 kapal yang dibuat, yang terakhir masuk ke Angkatan Laut Italia pada tahun 1985. Angkatan Laut Italia kini mengoperasikan 2 kapal dan segera diganti dengan kapal baru jenis Bergamini. Kapal kelas frigate ringan ini panjangnya mencapai 123 meter dengan berat 3.040 ton. Kapal ini mampu memuat 225 kru yang dilengkapi oleh berbagai persenjataan misil anti kapal permukaan, laras 127 mm dan juga torpedo. Sementara itu, dikutip dari situs resmi Fincantieri, Frigate Frame merupakan proyek bersama antara Italia dan Prancis dalam membuat kapal perang untuk masing-masing angkatan laut kedua negara. Kapal frigate kelas frame ini memiliki bobot 6.500 ton dan panjangnya mencapai 144 meter. Sementara kecepatan tertinggi yang mampu dicapai kapal ini adalah 27 knot. Kapal tersebut juga dilengkapi dengan sonar dan juga sejumlah senjata pendukung seperti 127 dan 64 Volcano Gun. Kelima, kendaraan taktis atau rantis Maung. Medium Juli 2020, Prabowo memesan 500 unit kendaraan taktis atau rantis 4x4 produksi PT Bindad. Pemesanan 500 rantis Maung itu berlangsung tak lama setelah Jokowi meminta Prabowo membeli alutsista buatan dalam negeri. Prabowo pun menyerahkan 40 unit Maung kepada Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat yang saat itu masih dijabat oleh Jenderal TNI Andika Perkasa. Penyerahan mobil taktis ini diberikan Prabowo di sela-sela penyelenggaraan rapat pimpinan Kementerian Pertahanan yang digelar sejak 11-13 Januari 2021 di Kemenhan Jakarta. Maung sendiri memiliki kemampuan manuver yang gesit dan handal untuk mendukung mobilitas penggunanya di berbagai medan operasi. Maung juga dirancang memiliki kemampuan modular untuk difungsikan menjadi berbagai varian operasi.